Nih teman-teman, pagi hari ini aku dapat banyak banget ikan ini. Gila. Got sawahnya lumayan panjang banget. Pas aku melihat banyak banget penampakan ikan yang lagi bermain nih. Nih lihat nih. Nih. Aku dapat banyak banget ikan mujair, ada juga anakan ikan lele. Capek. Gile. Dan masih banyak lagi, kalau mau disibu masih banyak lagi ini sisanya. Gak habis dapat tuh. Mantap. Nih teman-teman. Capek juga. Nih gak sia-sia datang jauh-jauh. Tuh. Banyak banget ikan yang aku dapat ini. Anakan ikan nila. Ini yang aku cari karena bagus banget buat dijadikan sebagai umpan. Tuh. Ada juga anakan ikan lele. Wih. Gile. Macam-macam ikan di sini. Dan ini juga nih. Ada juga udang-udang kecil. Tuh belum habis dibongkar ini. Tuh banyak banget tuh. Memang mantap ini tuh udang-udangnya tuh. Wih, mantap. Dan inilah teman-teman posisi got sawah yang barusan aku sibuk ikan tuh. Mantap. Tuh, masih banyak lagi nih. Nih tuh yang berlarian tuh. Tuh belum habis aku sibuk tuh. Tuh mereka lari. Banyak. Mantap. Dan teman-teman bisa lihat ini semuanya anakan ikan nila putih atau mujair putih ini. Dan seperti prediksi saya ya, ikan-ikan ini pada saat hujan deras mereka tersesat di air banjir. Makanya mereka tersesat di perairan got sawah teman-teman. Dan ini lumayan banyak banget ini. Nih. Wah, mantap ini. Tuh, ini baru satu kali sibuk teman-teman. Apalagi aku sibuk sampai berulang kali, pasti aku dapat banyak banget. Tuh, cantik-cantik lagi ikannya. Mantap nih teman-teman. Tuh. Dan juga anakan ikan lele. Nih. Kayaknya karena ikan lelenya masih kecil banget, kita lepas kembali saja biar ekosistem alam terjaga terus. Aku lepas saja di sungai, airnya yang berjalan agar dia cepat besar. Mantap. Yuk. Kamu cari tempat kamu untuk hidup. Ya. Wih, mantap. Dan ini teman-teman, aku juga dapat makanannya ini. Pantas saja ikan mujairnya bertahan hidup, mereka makan udang-udang kecil tuh. Udang-udang bunting. Kalau daerahku namanya udang bunting karena walau masih kecil banget, masih kecil sekali mereka sudah bisa bertelur tuh. Perhatikan di perut yang berwarna kehijauan itu. Itu adalah telur udang teman-teman. Tuh mantap nih, banyak banget. Tuh. Ada juga udang-udang batik nih. Aku dapat udang batik tuh. Warnanya kayak selendang batik tuh, mantap. Wih. Ada bermacam-macam udang. Ada juga ikan nih. Ikan tontong putih. Si kecil-kecil. Tuh banyak banget udangnya tuh. Tidak terlihat di kasat mata teman-teman ya. Nih, wah mantap ini lokasi. Yuh.